dengan benang yang telah disediakan tadi. Ulangi lagi, seharusnya ini dibikin kayak per gini, kayak tumpukan per. Nah, ini letakkan sini biar memudahkan dalam pengikatannya. Ini sudah saya lakukan. Ya. Satu-satu aja biar mudah. Nah, seperti ini. Ikat terus. Tumpuk lagi. Ikatkan lagi. Tumpuk lagi kurang lebih 1/2 senti jaraknya. Begitu seterusnya, dan terakhir yang paling panjang sini. Ikatkan lagi. Kita ikat terus sampai ke sini. Tekus dulu. Nah, terus diikat sampai ke ujung.
Nah, cukup sampai sini. Eratkan talinya, nah, kita gunting, kita kasih penguat power glue ini biar tidak merosot dan tidak lepas. Saya gunakan power glue berat dulu. Sangat kuat sekali. Begitu juga dengan yang satunya lagi, sebelahnya lagi. Oke. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Nah. Sangat kuat sekali sebenarnya. Oke. Selanjutnya kita bikin selesai. Jangan lupa ini dihamplas, dihaluskan dulu. Biar enggak tajam. Kalau terkena kali sabe nanti ya, kita kali sabe, sabe sutra tidak mudah. Biar tidak tajam ini haruskan. Sebelah lagi haruskan. Sangga yang udah bikin, mari kita pasang ke bentangannya. Siapkan tali nilon. Nilon sutra. Ikatkan. Lagi oke, tambahin sama lalu jangan lupa dibuka lilitannya biar terpisah dan nantinya menghindari merintil. Itu dipasangin lilitannya.
Nah, seperti ini dibuka dulu, nanti kita lihat hasilnya. Nah, setelah dibuka tadi tali ini seperti ini akan nampak seperti benang sutra. Dan nanti kalau sudah dipasangin di kita sange, kita sangenya jadi nggak bakalan melintir lagi, yang mengakibatkan melintir waktu pemasangan pita sange. Ininya tidak dibuka, kalau udah dibuka seperti ini nantinya akan anti melintir, tidak menghindarkan melintirnya pita sange. Nah, seperti ini, mari kita pasangin. Nah, seperti ini. Oke. Ikat satu kali saja, juga sudah cukup, satu kali ikatannya sudah cukup. Nah, kencang kan? Pulang. Lalu kita gunting, begitu juga dengan yang sebelahnya. Oke. Nah, setelah jadi seperti ini, penampakannya seperti ini. Mari kita pasangkan ke cabainya, ke bentangannya. Di sebelah lagi. Oke, sip. Nah, ini yang udah jadi settingannya seperti ini. Maaf, tadi kupingannya dibuat dari sabut kelapa. Sekarang saya ganti pakai nilon. Soalnya beberapa kali saya coba putus mulu. Nggak kuat, soalnya udah jabuk gitu. Sabut kelapanya udah jabuk. Saya ganti aja pakai nilon semua. Seperti ini. Ini udah jadinya. Mari kita tes suaranya seperti apa. Yeah. Ya. Ini ayo mau kamera depan ini. Nah. Lain itu mau ngabal truk karena anak yuk pas kini kalau hurkena aja.
Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.